Babin Kamtibmas Kelurahan Taman Sari bersama dengan para toga, Thomas melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan dilanjutkan sholat goib bersama warga di Masjid Baitur Rahman, Jalan Taman Sari 4, nomor 60, RT 12 RW 8, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Sholat berjamaah tersebut diimami oleh Bapak Ustadz Haji Rohani Dahlan dengan jemaah kurang lebih 150 jemaah. Setelah giat sholat Jumat dilaksanakan, dilanjutkan dengan sholat goib dalam rangka mendoakan anggota Polri yang gugur pada kejadian kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Taman Sari, Aibtu Abudiono. Salam Tribrata.